Satu persatu anggota DPR. Perkenalkan, ini Tuan Hanjaya dan Nyonya Kila. Atau bisa juga Papi dan Maminya Hekal. Dan mereka juga adalah orang sangat kaya raya loh. Dengan kita membangun proyek ini, maka perusahaan dan kerjasama kita ini berjalan dengan baik. Dan ini sangat bagus untuk proyek kita. Deal? Deal. Senang berbisnis dengan Anda. Semoga kerjasama kita berjalan dengan baik ya, Pak. Bukan hanya itu aja, mereka juga mempunyai seorang anak yang bernama Haikal Pertama. Mana ya, Haikal? Tembak. Woi. Haikal Pertama, anak tunggal dari keluarga Pahanjaya. Dia adalah orang yang sangat dimanja sama orang tuanya. Ya, sampai-sampai. Woi. Kalian masih ingat gak adik kelas kemarin? Cantik kali, Androt. Suara Anda. Samsul, teman akrabnya Haikal. Adik kelas yang mana, cuy? Aldi, teman akrabnya Haikal juga. Gak pernah lihat tuh. Yang kemarin yang ketunjukkan kau di kantin itu. Kemarin libur bego. Kemarin-kemarinnya lagi loh, Aldi Mall. Oh, bilang kayak dari dulu. Siapa, Kal? Ya, maminya lah. Siapa lagi? Dia kan anak mami, ya nggak, Kal? Anjay. Walaupun kayak gitu, Haikal sayang banget loh sama orang tuanya. Tapi jahil, sangat jahil. Sudah saya bilang itu klien terbaik kita. Jadi kamu harus kasih terbaik buat dia. Ini malah kamu usir. Gimana? Pokoknya saya nggak mau tahu. Klien itu harus jadi bekerja sama dengan kita. Namun, bukan hanya di rumah saja loh, di sekolah juga sama, jahil banget. Weh, kalian tau gak? Sekolah ini bukan rumah sakit tau. Ngeri kali kan? Gila sih. Iya juga kah? Kayak gak betul aja budek nih. Jangan takut-takutin apa weh, nanti aku nangis nih. Katanya nih ya. Udah weh, malah dilanjutin lagi. Tempat WC kita ini, tempat mayatnya, gila. Iya kah? Ay, iya anjrot. Eh setan. Bagus, hebat ya. Berani-beraninya kamu jahilin teman kamu. Berdiri tiang bendera sekarang. Walaupun Haikal orang yang jahil, tapi dia tetap jadi idola para ciwi-ciwi loh. Karena dia mempunyai paras, ya bisa dibilang tampan. Nan amun mal do hal suga opseotji.
Oh my god, ganteng banget, gila woy. Oh my god, ganteng banget. Gila, ini gila. Ya iyalah, masih cakapan dua kali. Boleh minta tanya gak sih? Ya, begitulah kira-kira kehidupan Haika. Woi, weh, kalian tau gak? Ada murid baru katanya di sekolah kita. Semoga aja di kelas kita ya kan. Hah, betul. Lebih mantepnya lagi cewek ya kan. Biar dapet cewek awak. Sekolah dulu yang baik, woi. Udah main cewek aja kau. Bentar ya weh, mami gue nelpon. Yoi. Jangan lama-lama kok ya, woi. Haikal. Iye, bentar doang. Ada apa sih, Mi? Ini loh, bekal kamu ketinggalan. Mami papi bawain aja ke sekolah kamu, gimana? Mi, gak usah, Mi. Haikal bisa makan kantin kok, aman. Enggak. Mami gak mau kamu makan kantin. Itu gak sehat buat kamu. Mami papi ke situ aja ya. Tapi Mi. Udah, nurut aja kata orang tua. Malah mati. Gimana dong, Pi? Udah, bawain aja lah. Pada gak makan anak kita. Iya, benar juga, Pi. Woi, Kal. Cepatlah kau. Udah berbunyi bel ini. Iya, bentar. Woi! Kau jalan pakai mata, jadi jatuh kan gua. Halo, lu sendiri ngapain coba berdiri tengah jalan? Emang nih sekolah punya bapak, lu apa? Kenapa tuh Haikal? Mana lah aku tahu. Emang aku bapaknya? Udahlah, samperin aja yuk. Bisa-bisa ya nih cewek bentak gue. Mami, papi. Haikal, kamu kenapa nak? Sampai luka-luka gini loh. Gara-gara tuh cewek, Mi. Sialan. Ya ampun, sakit banget ya sayang. Aduh, anak mami ini. Lumayan, Mi. Memang lah tuh cewek. Banyak drama, sumpah. Bisa lambat nih gue. Malah baru pertama masuk lagi. Bisa-bisa gak terima nih gue di sekolah ini. Udah lah bodo amat, pergi aja kali ya. Aldi, lihat tuh. Cantik kali ceweknya kan. Udah putih, langsing lagi. Beuh, tipe gue kali cuk. Ya elah, muka kau aja pas-pasan. Woi! Jalan! Pagi anak-anak, maaf bapak terlambat. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, anak-anak, perkenalkan ini teman baru kalian. Halo, perkenalkan nama saya Megan.
Saya pindahan dari kota Jakarta. Salam kenal ya. Widih, cantik kali, Cok. Gilo. Anak baru. Oh, nama kau Megan. Kalau gue Samsul Tampan. Salam kenal ya. Halala, Samsul Tampan. Baik kali guys, kantut ini bah. Biseng, Aldiay sibuk kali. Yaudah Megan, kamu boleh duduk. Baik, Pak. Duduk samping gue aja, Megan. Kursinya kosong kok. Oke anak-anak, buka bukunya bab 4. Kita bahas soal kemarin ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Keluar main, woy. Keluar main, woy. Yes, yuhu. Akhirnya keluar main, coy. Yuklah ke kantin. Yuklah. Hai Megan, perkenalkan nama gue Cika. Salam kenal ya. Kalau gue Aini Putri Dewi, panggil aja Suki. Gak usah kau arani Megan, dia tuh emang gitu, suka kumat gilanya. Emang kayak gitu namaku, kau pun. By the way and best way, lo mau gak ke kantin bareng kami? Boleh, gue juga mau ke kantin. Oke, skoy-skoy. Skoy-skoy. Bude, pesan Bude. Bude tungki. Bude. Hah, pesan apa? Bising kali mencungkau itu. Nasgor 1. Kalau kalian apa, weh? Ngikut-ngikut aja lah. Hawa, Nasgor 3. Itu 4, Bambang. Nasgor 3. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Oh iya, gue boleh nanya enggak sama kalian? Boleh dong. Apa sih yang enggak buat kamu? Asyik slebel. Cowok yang itu siapa ya? Ya cowok yang mana? Cowok yang sok cakepan itu loh, yang duduk situ. Noh orangnya tuh. Oh itu, ya elah, itu namanya Haikal. Haikal? Iya, Haikal itu ya, paling tajir, paling jahil, paling manja, semuanya dah. Tapi emang paling ganteng juga di sekolah kita, ya enggak? That's right. No. Asik, kira makan juga, cuy. Makan, cuy. Weh, bentar ya. Gue mau ngambil bekal gue tadi. Alah, ngapain lah kau makan itu? Makan ini aja lah. Tahu tuh, ini air lah. Kan sayang dibuang pada bubajir. Bagusan dimakan ya kan? Seterah kau lah, jukul kali dibilangin pun. HP gue mana ya? Kok nggak ada? Apa jangan-jangan dites lagi ya? Woi, Megan, mau kemana lo? Mau
ke kelas bentar, api gue ketinggalan. Bentar ya. Ya, oke. Okay. Nah, ini dia. Minggir enggak? Gue mau lewat. Lo aja yang minggir. Lo tuh masih anak baru, tapi lo sok gaya banget ya. Sok gaya? Sok gaya dari mana coba? Hah? Lo bisa minggir gak, ha? Kenapa gak lo aja yang minggir? Nyebelin banget tuh, cowok. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke, hari ini kita jawab tanya-jawab ya, yang bahas kemarin. Ih, nggak ada pula awak belajar bah. Nasib, nasib. Oke, number one. Sebuah foto diletakkan di atas lembar karton berukuran 12 cm x 15 cm. Di sebelah atas kiri dan kanan foto masih terdapat karton dengan lebar 2 cm. Jika karton dan foto sebangun, tentukan lebar karton sebelah bawah foto adalah. Susah kali, bah. Mampus awak. Siapa yang udah siap? Bu. Oke, Megan, berapa? Jawabannya 3 cm, Bu. Oke, betul. Bagus, bagus, bagus. Sok pinter banget tuh anak baru. Bah, pandai kali kok Megan. Widih. Widih, Megan. Semangat, Megan. Oke, kita lanjut lagi soal kedua. Sebuah kerucut berjari-jari 14 cm. Jika tingginya 48 cm, rempinya 22/7, luas selimut kerucut adalah. Bu. Oke, Haikal. Jawabannya 2000 cm kubik, Bu. With this, yeah, I call. Bos kami nih, Bung. Asik. Jawabannya salah. Malu coy, malu. Kena mental coy. Anjay, kena mental. Oke, yang lain. 2200 cm kubik, Bu. Nah, ini baru benar. Hasilnya 2200 cm kubik. Oke, lanjut. Buka bukunya halaman 56. Kerjakan yang soal nomor 1 sampai 20 itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Weh, itu anak baru. So gaya banget ya. Ya, itu nyebelin lagi. Megan, maksud kau? Ya iyalah. Siapa lagi, tolol? Entah, ini pun bodoh kali. Itu pun nanya. Kau tuh yang bodoh, gak ngaca kau. Sinyal kita yuk, nak berdua bilang. Ayo, emang gue takut sama kau. Hai Kak Samsul Aldi.
Dari tadi loh ibu lihat gibah aja kalian. Udah siap? Kerjakan tugasnya cepat. Baik bu. Oke anak-anak, sampai sini aja pelajaran kita dulu. Kalian boleh pulang. Balik, oi. Balik lagi. Woi Aldi, jangan lupa kau balik sekolah, langsung ke Michael. Iya, aman. Woi Kal, jadi kan sama kau? Oh iya. Yeah. Woi Kal, mau kemana kau? Baliklah. Woi, anak baru. Gue bisa jamin lo akan keluar dari sekolah ini. Ngerti lo? Menurut lo, gue peduli gitu. I don't care, you understand? Dasar tuh anak baru. Satu persatu anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka KPK. Anak mama sudah pulang. Gimana sekolahnya? Seru ya? KPK menjadi tersangka. Satu persatu anggota DPRD Malang yang menjadi. Kok mukanya cemburu gitu? Cerita salaman sini, kamu kenapa? Perdana, Senin lalu. Kamu kenapa sayang? Ini loh mah, gara-gara cowok rese itu nyebelin banget sumpah. Pengen gue geprek deh rasanya. Cowok rese siapa sih? Dia tuh teman sekelas mah, rese banget gila. Aduh sayang. Kan kamu masih anak baru. Ya jelas lah dia kayak gitu. Tapi ini dia rese banget mah. Sok kecakepan lagi, iuh enggak tuh. Mungkin dia emang kayak gitu. Yalah, lupain aja. Dia sana, buru mandi. Bau banget loh. Bruh. Iya. Megan ke kamar dulu ya, Mah. Jangan lupa langsung mandi ya. Iya. Cepet banget gila. Bebon ya. Kulo nol ya. Ne mamul go back ariogo. Timing